Assalamualaikum para kecomania. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk kalian semua ya kan kawan. Berjumpa lagi dengan saya Nyepul Kecau. Dan untuk kesempatan hari ini, tepatnya di hari Rabu kan kawan, tanggal 13 Desember ini, saya masih berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Tepatnya sedang berdiri di lantai dasar gedung belakang ya. Untuk kesempatan video kali ini, saya akan mencoba berkunjung kembali ke kiosnya Kang Ali. Ada pilihan burung apa saja yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Kang Ali ini. Namun seperti biasa, untuk kalian yang belum subscribe channel saya mohon bantu subscribe-nya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar update harga burung. Assalamualaikum Kang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat Kang Ali? Sehat, walafiat. Ini saya udah lama banget nggak mampir kemari nih. Iya mas. Kang Ali boleh saya izin update harga burungnya? Oh boleh boleh. Alhamdulillah kan kawan diizinkan. Tapi sebelum saya update harga burungnya Kang Ali, untuk pengiriman dan pemesanan gimana, masih melayani apa enggak nih? Bisa bisa. Oh, melayani bisa. Melayani aja. Melayani. Nah, jadi untuk kemana saja pasti bisa dilayani. Iya. Untuk ongkos kirim gimana Kang Ali? Ditanggung siapa nih? Ditanggung penerima. Pembeli. Ditanggung pembeli tentunya ya. Terus kalau untuk tukar tambah? Ya bisa. Tukar tambah juga melayani ya. Melayani. Oke. Asal sama cocok lah. Asal sama-sama saling ada kecocokan. Ya. Mau jenis burung apa saja pasti diterima Kang Ali? Terima lah. Yang penting ada kecocokan harga, ya. Cocok nambahnya, cocok burungnya aja ya. Iya. Oke kalau begitu mas, saya mau izin pantau burungnya Kang Ali ya. Ya oke, yuk kan kawan, kita ke dalam. Ada bagian luar dulu kan kayaknya. Ini untuk jalak suren. Jalak suren lolohan Kang Ali nih. Oke, jalak suren lolohan. Seperti ini untuk pilihannya masih aman. Oh, masih aman. Tuh, ada pilihan, ada jantan, ada betina Kang Ali ya pastinya. Ada, kalau yang warna kereng kayak gini, lebih pekat jantan. Kalau abu-abu kayak gini, perempuan. Oh, jadi untuk membedakan jantan sama betina. Jadi kalau untuk warna pekat seperti ini, ya, jantan. Nah, kalau agak labu, pudar ya, ataupun kelabu, itu biasanya betina. Kang Ali, harga berapa nih per ekor? Harganya 250. 250.000. Ini yang masih diloloh ya? Masih loloh. Masih dilolohan. Nah, ini untuk, kalau ini mau mandiri Kang Ali ya? Ini jalak putih mandiri. Jalak putih anak mandiri kan kawan, mandiri makan pur basah tapi ya. Pur basah. Makan pur basah seperti ini untuk pilihannya masih juga aman. Kalau untuk jalak putih, jalak putih harganya 350.000 kan kawan untuk harga per ekor. Setelah anakan ada yang mandiri-mandiri lagi. Ini suren mandiri nih. Enggak, ini lolohan juga. Oh, masih lolohan juga. Berarti ke yang dewasa. Dewasa ya. Dewasa. Oke, yang dewasa stok aman, tersedia pilihan nih. Ya, itu, Dari pilihan burung jalak suren ya. Ada yang keterekan Kang Ali? Enggak ada, enggak ada. Enggak ada yang keterekan ya, tapi kalau dewasa mah pasti pada bunyi ya. Pada bunyi. Untuk jalak suren yang dewasa berapa Kang Ali? Untuk jalak suren dewasa harganya 430. 430.000. Oke, ya. Berarti termasuk murah juga kan untuk harganya ya, normal. Malah terhitung agak murah lah. Terus untuk jalak putih seperti ini, kurang lebih pilihan burungnya nih yang dewasa juga. Itu dewasa, harga 500. Dengan harga per ekor kan kawan, karena pilihan ada paling ya. Ya tinggal dua mas. Tinggal dua ekor untuk pilihan burungnya dengan harga per ekor cukup di angka 500.000. Ya. Untuk anis kali itu anis. Anis masih ada tiga. Ada tiga ekor, pilihan ya. Jantan apa gimana nih? Jantan. Pilihan jantan, bahan riwikan apa gimana nih? Riwikan. Bahan riwikan, oke. Untuk harga per ekor seberapa kan? Harganya 400. 400.000. Terus yang di bawah-bawah ini punya Kang Ali juga kan? Iya, sama-sama. Sama, berarti kita ke perkutut kan kawan? Karena perkutut di case-nya Kang Ali ini banyak pilihan. Ya, ini untuk perkutut apa nih Kang Ali? Itu lokal. Perkutut lokal seperti ini. Harga per ekor berapa Kang Ali? Yang itu 15.000-an. Kalau yang ini 15.000-an. Berarti ini sama pilihannya? Ya, sama-sama. Oke, untuk harga sama apa beda nih? Ya, sama 15.000. Dengan harga 15.000-an kan untuk pilihan burung perkutut lokalnya. Terbilang murah juga.
Terus di sini ada pilihan perkutut warna. Ini warna putih lurik. Terus ada cemani kali ya. Cemani apa Majapahit belum kelihatan. Oh, ini cemani kan kawan. Terus ada jambul. Nah ini ada Bangkok crossing apa gimana nih? Mana? Itu yang satu ekor. Oh, Bangkok crossing. Bangkok crossing, untuk Bangkok crossing berapa nih kang? Itu 80. 80.000 untuk harganya. Kalau untuk putih lurik yang dewasa seperti ini? 200.000. Terus cemani dewasa tadi kali? Cemani dewasa 130.000. 130.000-an. Kalau untuk cemani jambul? Jambul harganya sekitar 200. 200.000 kan udah dewasa banget. Nah ini kalau ini untuk Majapahit. Ya, ini Majapahit kan kawan. Untuk Majapahit dewasa seperti ini kena harga berapa nih? Ini kena harga 250. 250.000-an kan kawan. Kalau yang tulisannya autis apa ini kali? Autis. Perkutut apa ini kali? Ya, Bangkok. Bangkok. Oh, Bangkok tapi ring autis gitu. Ya. Oke, nih perkutut Bangkok ring autis kan kawan. Dewasa semua ya? Dewasa semua. Pasti ada jantan ada betina apa jantan semua kali? Ya campur. Man. Campur ya. Dengan harga per ekor sabaran nih ring autis ya, Bangkoknya? 150.000 kan kawan. Dan ini untuk Bangkok. Bangkok crossing. Bangkok crossing. Untuk harga sama yang tadi apa beda nih? Sama. 80 ya? 80.000. 80.000 untuk Bangkok crossingnya. Terus ini ada campur di sini kan kawan, lokalan ya. Lokal jambul. Lokal jambul, songgoratu dan juga kalau cokro ataupun yeah. Jenggot-jenggot. Iya, yeah, kalau cokro aja. Harga seberapa kali ini? Harga 160. Bebas, kalau cokro sama? Sama. Oke, okay, kalau cokro dan juga jambul untuk harga sama di angka 160.000. Burung sudah pada dewasa bisa dilihat dari segi warna bulu. Kalau udah dewasa-dewasa seperti ini. Terus ini jambul, berarti jambul mau banyak untuk pilihan burungnya. Kali kalau ini jambul apa nih? Jambul apa? Cemani. Jambul cemani, berarti tadi untuk harga sama ya? Sama. Sama. Kita ke burung palak kan kawan? Parkit Australia ataupun palak ya? Ya palak. Seperti ini nih untuk pilihan warna gelap. Warna gelap seperti ini kali? Dengan harga per ekor cukup di angka 300.000. Ini masuknya warna cerah ya? Warna cerah. Untuk harga per ekor seberapa warna cerah seperti ini? 350.000 kan kawan? Kalau untuk Lutino mata merahnya? Lutino mata merah? Kalinya lagi sambil ngelayanin. Seperti ini untuk pilihan burung palaknya. Ini untuk pilihannya warna cerah juga. Tuh itu di depan saya itu adalah kiosnya Langgeng Jaya ya. Jadi untuk letak kios Kangal ini bersampingan ataupun berhadapan-hadapan dengan kios Langgeng Jaya kan kawan. Ini kurang lebih pilihan burung perkutut yang sudah saya update tadi. Kali untuk palak Lutino mata merah? Lutino biasa harganya 450.000-an per ekor itu ya. Oke, untuk harga per ekor itu dia kan untuk harga burung palaknya. Berlanjut nih di atas ada pilihan burung kepodang. Ini untuk pilihan burung kepodang Jawa kali ya. Jawa mas. Udah rawatan kali? Udah rawatan. Udah makan pur? Pur total. Udah makan pur total untuk harga seberapa? 300. 300.000 dan jalak nias terpantau juga dewasa. Ya gacoran, gacoran mas. Udah gacoran. Untuk harga jalak niasnya? 270.000. Kalau kacer yang di depan-depan itu gimana nih kali speednya nih? Oh ini ya rawatan makan pur nih. Udah pada makan pur total. Oke ya. Berarti ini burung-burung kacer pilihan jantan dewasa sudah makan pur totalnya kan kan pilihan tersedia lumayan banyak ya. Tinggal pantau saja datang langsung mari untuk pilih-pilih burungnya. Ya ini harga 3,5. Oh ini kan udah
apa ya, rawatan dari udah apa itu deker ini harganya 500. Oh, jadi yang paling pojok itu kali untuk kaki sudah deker dengan harga seberapa? 500 ribu. Kalau yang 1, 2, 3, 4, 350 ribuan ya kan kawan. Jadi kalau ini mah udah deker banget kakinya, berarti udah terpantau bunyi dong kali ya. Cuman mungkin karena ditempelin mulu-lulu ya, jadi birainya hilang. Oke, kalau yang ini yang trotol? Ini trotolan, makan per total. Makan per total juga, berarti pilihan kacer ada yang trotol, ada yang dewasa. Kan kan udah makan per total untuk trotolannya. 3,5. Sama aja. Jadi untuk harga sama di angka 350 ribu. Setelah burung kacer, gimana kali? Ini yang apa tuh, perawatan udah pada bunyi-bunyi itu. Sebelah sini, oh ini yang terpantau sudah rajin bunyi-bunyi. Berarti banyak pilihan untuk burung kacer. Ada 3 ya? Ada 3 ekor untuk pilihan burung kacer kategori jadi berarti ya. Ada 4. Oke, nah seperti ini pasti sudah makan per total semua. Namun karena sering diaduin seperti ini ya, jadi birahinya pada hilang ya kan kawan. Iya. Harga kalau yang sudah pada bunyi ataupun pada gacor, harga berapa kalau nih kali? Kalau yang ini 4 ekor dibantu harganya 500-an. 500-an ya. Berarti sama berarti sama yang tadi ya? Sama. Sama yang sudah deker. Oke, Kang Ali, tadi kan pertama saya datang kemari, saya pantau untuk burung kenari gacoran. Iya. Wah, tunjukkan kawan untuk burung kacernya ya, sudah rajin bunyi tuh yang ini. Jadi real. Untuk burung kacer sudah jadi dengan harga 500 ribu. Seperti ini untuk burung kenarinya. Kang Li, seri apa ini Kang Li? Kenarinya seri apa ini? Ini seri loper. Seri loper ya? Oke, lokal super warna panda. Gacoran ya? Star blue. Warna panda, warna star blue. Terus kalau yang ini warna cerah ya, cerah biasa. Cerah biasa ya, dan ini untuk yang warna oh ini seri AF. Berarti untuk kenari gacoran, nah ini untuk yang warna ekrajes kan kawan seri AF. Berarti ini mah tinggal pantau dengerin saja bunyinya, pilih-pilih burungnya siapa tahu. Ini mantap banget nih bodinya nih. Ya, untuk warna hijau botol maksudnya nih. Ya, bodinya, buh. Jingkring banget ini ya. Jingkring, terus kepala juga barong. Tadi, nah ini yang saya pantau rajin bunyinya yang ini. Ini AF juga kali. Itu loper lah. Yang loper. Oke. Berarti untuk gacoran mah ada seri loper, ada ini seri AF ya. Seri loper. Ini yang loper. Nah ya, seperti loper. Ini untuk warna cerah dari seri lopernya. Kita gas langsung aja untuk harganya kali. Untuk kalau yang seri AF, nah, subventor harga 400. Seri AF bebas pilih warna, ya. Untuk harga 400 ribu. Kalau untuk seri loper, loper ini subventor harga 310. 310 untuk warna? Ya cerah. Warna cerah. Berarti untuk warna gelapnya bisa nego apa enggak? Ya bisa. Berapa nih untuk warna gelapnya? Bocoran harganya? 26. Oke, untuk harga burung kenari berarti seperti ini kali ya? Iya. Ini untuk warna seperti ini kan, ataupun masuknya warna gelap untuk harga cukup di angka 260 ribu. Iya. Kalau warna-warna cerah model-modelkan seperti ini untuk harga cukup di angka 310 ribu. Harga juga masih bisa nego. Iya, lah. Ini untuk beranjangan. Oh iya, beranjangan ini udah mereka racin nih mas. Udah wixar kali. Apa wig plong nih? Wixar ngeri wig kasar untuk beranjangan NTB ya? Iya. NTB berarti ini benar-benar jantan. Wow. Sudah rawatan untuk harga? 300 ribu. Berarti murah juga ya. Sudah ya. Terpantau ngeri wig untuk harga 300 ribu. Kalau ini apa nih kali kenari naon ya? Ini apa ya? Panda. Panda ya? Oke, masuknya tapi kebanyakan seperti ke agak star blue-an ini ya, panda star blue. Tapi seri apa nih kali? Seri loper. Seri loper. Ya. Ini pilihan jantan. Jantan semua. Jantan semua ada 3 ekor. Harga berapa nih kali? Harga 18. 180 ribu untuk seri loper warna panda star blue-nya. Kalau yang itu AF. Ini yang AF. Kalau yang AF bahan ini? Bahannya 160. 160 ribu. Oke, kita lanjut lagi nih untuk ke dalam, lebih dalam lagi. Ini kenari seri apa nih kali ini?
Ini seri loper. Seri loper warna cerah bahan gitu. Iya, bahan. Oke. Jantan betina apa jantan semua? Itu jantan semua. Jantan semua untuk harga 100.000 kan dari pilihan warna cerahnya. Kalau yang ini yang seri? Ini kalau yang apa? Warna gelap harganya 60. Oh, jadi untuk warna gelap seri loper berarti ya. Nah, loper di angka 60.000 kan. Kalau untuk warna putih? Putih 120. Putih 120.000. Nah, ini pilihannya sama ya. Ini AF CWN, Om. AF betina. Oke, okay. AF betina seperti ini pilihan warna gelap semua kebanyakan nih. Iya. Harga berapa AF betina siapa ini? Harganya 150. Untuk harga per ekor cukup di angka 150.000. Bebas pilih kali ya. Bebas pilih. Oh, ternyata ini untuk burung kenari gacoran juga nih kali ya. Oke, gacoran juga masih tersedia pilihan nih seperti ini. Untuk seri nanti ya kali ini. Seri loper. Jadi seri loper berarti benar-benar aman untuk yang burung kenarinya. Yang sudah gacoran dan juga yang bahan tersedia pilihan di kiosnya Kang Ali ini. Berarti ini juga yang bahan. Ada pilihan burung jenis murai, tapi ini murai Medan betinanya. Ini termasuk betina siapan apa masih anak Kang Ali kalau siapan? Udah betina siapan ya, siap ya. Jadi indukan. Untuk harga berapa Kang Ali? Harga 350. 350.000. Oke, berlanjut ke sebelahnya nih untuk burung ciung batu. Ciung batu rawatan kali? Rawatan Mas. Udah makan per total apa belum nih? Udah makan per total. Udah makan per total. Oke, dengan harga berapa kali ini ciung batu yang sudah makan per total seperti ini? 80.000 Mas. Hah? 80.000. Wah, murah banget ya kan meskipun udah makan per total dan rawatan untuk harga sama dengan yang bahan saja di angka 80.000. Terus di atas ada burung kacer betina. Betina makan per total apa gimana? Oh, ini udah deker banget nih. Untuk betinanya berarti benar-benar sudah makan per total dan juga rawatan berarti betina siapannya. Harga berapa kali nih betina siapan? 300.000 kan kawan. Kalau sebelahnya Caijo betina seperti ini untuk burung Caijo betinanya. Berapa kali? Itu 2 tahun. 250.000. Kalau di sampingnya untuk pilihan burung kapas tembak. Kapas tembak rawatan apa gimana nih? Bahan. Bahan rawatan ya. Mulus ada ekornya untuk burung kapas tembak ini. Iya. Pilihan masih ada kan? Masih ada di atas ada berapa ya? Oh, ini tuh kawan untuk pilihan burung kapas tembak ada di atas. Mulus-mulus banget ya untuk pilihan burungnya. Kali. Nah, ini untuk ada pilihan berarti benar-benar. Harga kapas tembak yang rawatan seperti itu kena harga berapa? Harganya 400.000, Pak. 400.000-an ya, nah. Burung mulus, sehat, tidak ada cacatnya ataupun tidak ada minusnya kali ya. Oke. Terus ada pilihan burung. Nah, ini paling pojok. Bentar ya kan kawan, kalinya lagi ngelayanin dulu sebentar. Ini untuk Caijo betina juga kali. Ah, sama. Oke, sama betina. Berarti ini yang ditutupin pilihan burung? Ya, ini kacer. Oh, kacer. Kacer ini kategori bahan kali. Bahan. Oke, kacer bahan dari mana kalau Kalimantan. Boleh saya? Kalimantan. Seperti ini kan kawan. Pilihan burung kacer dewasa bahan. Banyak banget. Oh, ini yang dikerodongin. Oh, yang ditutupin bukan dikerodongin adalah pilihan burung kacer dewasa bahan ya. Terpantau juga pilihannya mulus-mulus nih seperti ini kurang lebih. Pilihan burung kacer dewasa yang masih bahan dari Pontinya ataupun Kalimantan ya. Bener real untuk pilihan burung kacer. Yes, pilihannya aman. Burung kacer pada kesempatan hari ini di kiosnya kali ini. Oh, belatik. Nah, ini juga sama pilihan burung kacer. Kali untuk kacer kategori yang masih bahan dewasa-dewasa seperti itu kan tadi mulus-mulus burungnya ya. Ya, mulus semua, Om. Harga per ekor seberapa kali? 27. 270.000 bebas pilih.
Bebas pilih. Oke, bebas pilih kan. Kalau itu dia untuk harga burung kacer dewasa. Banyak stoknya kalau ini. Ya, benar-benar tadi saya sudah pantau satu persatu untuk kurang lebih pilihan burung kacernya yang ditutupin-tutupin ya. Stok kalau yang ini sama bahan juga ya. Sama. Meskipun tidak kerodong tapi ini sama untuk pilihan bahan dan juga murai betina masih tersedia. Yang ini untuk jenis burung apa nih kali ini? Siri-siri. Siri-siri raja. Siri-siri apa ini? Siri-siri mutiara nih. Siri-siri mutiara ya, kalau nggak salah ya kan kawan? Udah makan pur total ini? Udah pur total. Udah makan pur total ya, seperti itu untuk kotorannya. Harga berapa nih kali? Harganya 100. Dengan harga per ekor kan kalian cukup di angka 100.000. Terus, kacer. Kacer, perkutut, murai. Murai trotol, trotol. Oh, Kang Alinya masih melayanin. Kang, kalau ini untuk trotol, murai-murai trotol apa nih? Gambling. Gambling? Nah. Seperti di sebelahnya sama juga? Iya, sama juga. Oke, berarti ada pilihan untuk murai trotol gamblingnya. Harga seberapa, Kang? Harga 2,5. Untuk harga per ekor cukup di angka 250.000. Ada pilihan murai betina, murai gambling. Kalau jantannya ada apa enggak? Mana? Oh, yang di atas. Oke, ini untuk pilihan burung murai trotol jantan seperti ini ring peternak ya? Ring BNR. Oh, ring BNR. Berarti ini ada sertifikat kan kali? Sertifikatnya nggak ada. Oh, sertifikatnya nggak ada ya, tapi ring BNR. Seperti ini kan kawan untuk pilihan burung murai trotol. Pilihan jantan yang tersedia di case-nya Kang Ali ini. Ada 6 ekor lah. Ada pilihan 6 ekor semuanya. Nah, seperti ini kurang lebih pilihan burung murainya. Kalau untuk harga per ekor seberapa kali ini? Dibanderol 8,5 mas. Oke, dengan harga per ekor bebas pilih berarti ya? Bebas pilih. Bebas pilih untuk harga sama cukup di angka 850.000 saja. Ini yang mantap, bodinya gede ini untuk burung murainya. Selain dari pilihan burung murai, pastolan nggak ada kali? Pastolan kosong berarti kita ke caijo-ijo lagi. Ada pilihan burung caijo. Nah, sepertinya pilihan burung caijonya pilihan ini trotol ya. Trotol jantan, mulus banget untuk pilihan burungnya. Body juga terpantau gede panjang. Ijo-ijo gede panjang tersedia pilihan nih. Seperti ini kurang lebih pilihan burung caijo trotol jantan. Ada juga yang sudah nopeng. Ini untuk pilihan burung caijo bahan yang sudah nopengnya. Pilihan juga masih aman. Tapi untuk yang nopeng, kebanyakan yang di kandang box ini yang lagi dorong-dorong ekor ataupun yang bondolan ya, seperti ini. Kita tanya langsung harga caijo. Caijo kan ada pilihannya yang nopeng, yang trotol. Ya. Kalau yang nopeng, yang trotol kebanyakan mulus-mulus. Untuk harga berapa kali? Yang bondol, lopeng harganya 600. Uh-huh. Kalau yang mulus, trotol 700. Jadi untuk yang bondol, nopeng harganya 600.000. Yang trotol, jantan, mulus-mulus harganya 700.000. Nah, itu dia kan untuk harga burung caijonya ya. Yang berminat langsung saja merapat atau langsung kemari untuk pilih-pilih burungnya. Siapa tahu burung yang tersedia di case-nya Kang Ali ini mulai dari tadi kacer, caijo, murai, burung kenari dan juga burung-burung lainnya yang tersedia di sini, siapa tahu ada yang cocok di hati kalian. Dan bila untuk kalian yang tidak bisa merapat kemari mas, silakan kalian tinggal kontak saja nomor telepon yang ada di video maupun yang ada di deskripsinya. Pilihan burung jala kebo stoknya juga tersedia nih. Kali ini jala kebo gimana nih? Oh, Om Yokan aja. Oke, jala kebo Om Yokan tinggal 2 ekor. Pilihan burungnya berapa nih Kang Li? Dengan harga per ekor cukup di angka 50.000. Kalau yang di atas nih ada pilihan burung parkit. Parkit Lutino mata merah.
lumayan banyak. Yang ini untuk yang albino, salah saya ngomong. Kalau yang ini untuk lutino mata merahnya, jadi ada dua pilihan, yang lutino dan juga yang albino ya, untuk burung parkitnya. Untuk harga seberapa kali ini? Terpasang 130. Mau yang albino lutino sama? Sama. Oke, jadi untuk harga sepasangnya kan kawan cukup di angka 130.000 saja. Dari pilihan jenis burung parkit albino dan lutino ini, pilihan masih banyak banget. Pilihan burung puter dan juga tekukur ya, kan kawan di sini stoknya tersedia nih seperti ini, kurang lebih pilihan burungnya. Tekukur seberapa kali ini? Tekukur 25.000 untuk puternya. Puternya 35. Oke, puter bebas pilih nih. Hah? Warna putih sama? Sama. Jadi untuk warna putih ataupun warna coklat dari jenis burung puternya cukup di angka 35.000 per ekor. Terus naon deui-nya? Kayaknya sudah semua saya update ya kan kawan, untuk pilihan burung yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Kang Ali. Berarti untuk perjumpaan kita juga saya rasa cukup sekian. Silakan untuk kalian para kecomania yang lagi nyari burung tersebut yang sudah saya update, kalian langsung saja merapat, datang langsung kemari ke kiosnya Kang Ali yang berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, tepatnya ada di lantai dasar gedung paling belakang, bersebelahan dengan kios Kang Dul ataupun kios Kang Yanto ya kan kawan. Saya rasa cukup sekian untuk perjumpaan kita kali ini. Kali terima kasih banyak waktunya ya, hari ini saya sudah diizinkan untuk melihatkan stok burungnya. Mudah-mudahan Kang Ali selalu sehat, dagangannya tambah laris manis, tambah lancar rezekinya, tambah melimpah ruah ya rezekinya ya. Juga saya undur pamit, terima kasih banyak waktunya hari ini kali ya. Oke, yuk kan kawan, kita kris saja untuk perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.